Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankannya. Insya Allah semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Melanjutkan video aku sebelumnya, kali ini aku ajak kembali teman-teman untuk melihat-lihat dan sekaligus mereview harga-harga tanaman hias di rumahnya Bu Gadot ya. Dan untuk teman-teman yang ingin berbelanja langsung ke rumah Bu Gadot ataupun ingin membeli secara online, nanti alamat lengkap serta nomor WA Bu Gadot aku tuliskan di deskripsi box ya. Untuk teman-teman yang ingin beli secara online, silahkan langsung WA ke Bu Gadot. Nah ini Bu Gadot. Teman-teman banyak yang nanya apakah tempatnya Bu Gadot itu tanamannya bisa subur-subur itu dikasih atap paranet atau enggak, itu banyak yang nanya ya, ya. Bu ya nggih. Gimana Bu Gadot? Ya. Semuanya kasih paranet semua ya ini ya? Kasih paranet. Kena hujan enggak apa-apa, kena hujan enggak masalah, cuman panasnya itu jangan langsung. Dikasih paranet kan panasnya enggak terlalu langsung ke tanaman. Iya iya, nggih. Oh, cantik. Berapa Bu ini, Bu? Yang ini 50. 50.000. Wow, cantik banget loh. Ini lek diletakkan ditempel di tembok gitu. Oh, cantik ya. Wow, coba dihadapkan sini lagi. Wow, kayak gitu. Oh, cantik ya. 50.000, teman-teman. Pilihannya enggak sudah rimbun. Pilihannya banyak itu. Packing, oh. Ini pas mau ngirim, oke, ya, ini, alhamdulillah, ini kembali ke Bu Gadot, Pak Gadot ya teman-teman, ini pas packingannya mau dikirim ini paketannya, alhamdulillah, rapi kan, alhamdulillah rapi, oh ya. Oke, Mas Galum. Nggih. Iki, Mas. Iki sekilo. Iki sekilo nggih. Gimana? Pan. Packingnya rapi banget loh. Padurungan nggih, Bu. Padurungan nggih, Pak. Heeh. Padurungan. Kota Semarang. Ini gimana? Kirim. Oh ya, oh ini yang mau dikirim. Ya. Ini satu pesanan. Ini satu pesanan, ya. Satu pot. Ini terdiri dari banyak ini ya, sudah dikumpulkan jadi satu. Nah ini mau dikirim teman-teman. Rapi banget ini. Bukan? Silahkan teman-teman order di sini ya. Ini paketannya sudah siap mau dikirim kayak yang seperti ini. Ini yang sirih herbal ya. Ini mau di packing sak ininya, ya. Sak terusnya Pak. Ya, nanti. Oh gitu. Oh gitu. Itu sak terusnya ya. Dipegang sama Pak Gadot cantik ya. Iya. Ini satu pesanan ya. Dan ini juga mau di packing juga ini. Iya. Oh iya. Dilepas tadi. Belum dilepas dari pot. Ini pesanan juga. Ini semua tanaman-tanaman yang di video sebelumnya kita upload ya. Kita upload di video yang kemarin ya. Ini itu dia. Ini Mas Galum yang selalu siap. Ah, CNT selalu siap.
ini melayani pengirimannya, pengambilan langsung ke rumah-rumah kita ya. Jadi di pojok dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman utamanya yang berturus ya, besar-besar. Ini di atasnya dikasih paranet. Jadi ini dibikin berundak. Jadi berundak gini sama Bu Gadot. Terus untuk tanaman yang paling atas ini, kalau yang ini jalu mampang, yang ini sirih gading. Tapi yang sudah jumbo sehingga pecah juga ya Bu ya, pecah juga di sana. Kemudian yang ini janda bolong. Untuk yang sini ini Andansoni. Kemudian yang di sini ini Acuminata. Jadi ini Andansoni, ini ada dua yang gede-gede. Yang ini Acuminata, yang kecil yang ini. Harganya berapa kalau yang Acuminata, Bu? Ini 125.000. Ini 125.000. 125.000 ini untuk yang Acuminata. Jadi ini 125.000 janda bolong. Kemudian kalau yang besar kalau yang ini besar kayak gini, ini Andansoni berapa? Ini 150. Nah, yang ini 150, gede ya kayak gini, 150.000. Kalau untuk yang di itu jalu mampang itu berapa Bu? 125.000. Yang ini sirih skindapsus, ini skindapsus yang jenis ini. Coba dok, kita mau buka nih. Nah, ini berapa Bu nek niki? 200.000. Terus untuk yang ini, nah, itu yang albino, itu albino. Bisa putih kayak gitu loh Bu. Nanti bisa kelihatan putih semua ya. Oh, okay. Ini. Oh ini. Oh ini. Bisa putih kayak gitu. Berapa Bu? Ini 250. 250. Ah, sini marble gede banget, teman-teman. Hai ini. Gede banget. Udah gede. Wow. Berapa Bu ini, Bu? 250.000. Ini 250.000. Potnya gede. 250.000. Ah, ini cantik banget. Sirinjoy ini. Berapa Bu ini? 150.000. 150.000. Cantik loh, teman-teman. Beli ya. Cantik. Untuk sirih marbel yang variegata yang udah gede kayak gini. Nah, ini variegata. Ini harganya 500.000. Karena udah gede ya. Tuh. Kalau di bawahnya ini juga variegata juga. Niki berapa Bu yang ini? 250. Kalau yang kecil-kecil ini belum variegata. Oh, ini sudah variegata ya meskipun masih kecil. Sudah keluar variegatanya tapi belum begitu nampak. Nih, kayak gini. Ini kecil tapi variegata sudah nampak, sudah muncul. Berapa lah ini Bu? 150. Yang lebih besar dikit ini? 200. Kalau untuk yang belum muncul variegatanya di sana banyak. Tuh. Coba ya. Nah,
Nah, ini sudah gede tapi masih polosan. Belum muncul varigatanya. Berapa yang ini, Bu? 150. Ini 150 tapi gede, teman-teman. Gini. Nih. Nah. Cuman belum muncul varigatanya dan dia di pot besar juga. Tuh, pot besar ya. Yang di sebelahnya ini lebih kecil. Ini pinten, Bu? Lebih kecil itu ada yang 100. Ada yang 100. Ada yang 75. Karena banyak ya. Ada yang ukurannya lebih gede. Kalau lebih gede pastinya yang 100.000. Untuk yang di bawahnya itu 75.000. Ada yang 50. Ada yang 50.000. Ya. Kecil 50.000. Nah, yang ini timbun-timbun kayak gini. Ini juga pilo, teman-teman. Pilo apa ya yang jenis gini kecil-kecil daunnya? Berapa, Bu, ini, Bu? 25. Ini 25.000. Tapi sudah rimbun banget ini. Nah, kayak gini ya. Pilihannya ini di sini. Ya. 25.000. Terus untuk yang ini pilo lemon. Tapi pilih di sana mon lagi ya. Ini pilo lemon. Kayak gini. Berapa, Bu? 15.000 ini, teman-teman. Berapa, Bu, kompakta ini? 20 ya itu. Yang ini 20.000. Nih. 20.000. Nah, kayak gini. Ini ada yang lebih kecil. Kalau yang lebih kecil-kecil 15.000. Pilihannya banyak di sana, teman-teman. Sini. Nah, ini. Nah. Ini ya. Terus pilo ini. Nah, ini. Ini 75.000. Cantik ya. Besar. Terus untuk yang di bawahnya ini kayak ini contohnya menikah, Bu. Jadi yang ini berapa, Bu, yang di bawahnya? Satu lagi aja. Nah, ini yang di bawahnya berapa? Ini 35. 35. Dia juga loh. Pilihannya banyak di sini. Tapi untuk yang lebih kecil ada yang ini 25.000. Nah, ini. Kalau yang ini yang sama seperti yang ini, aku ambil satu ini lagi, teman-teman. Kemarin udah pesan ke Bu Gadot, ini sekarang saya ambil ini 50.000. Cantik ya. Pilolinetnya. Nah, ini pilolinet. Harganya bervariasi ya. Iya. Kalau yang sak gitu 50. Ini 50.000. Gede ya, sudah sak gitu, sak dibawa Bu Gadot. Terus untuk yang di bawah-bawahnya ada yang berapa? Ada yang 35. 35 yang sampai yang paling 25. Kecil 25.000 paling kecil. Ya. Terus ini ada monstera. Nih. Monstera ini memang mini, nggak bisa besar. Mini. Oh, saya pikir ini nantinya besarnya jadi Monstera King. Enggak, berapa lah ini, Bu? 150.000. 150. Iya. Nggih, Monstera mini. Ini kayak brekelesi berlemak, nggih. Berapa, Bu? Yang 30. Biasa 30. 30 ini janbol. Yang acuminata. Berapa, 30. Bu? 30.000. Karet kebo, teman-teman. Satu pot. Udah kayak gini berapa, Bu, meniko? 75.000. Ada dua pot. Ini sudah diterus juga, cantik-cantik, Masya Allah. Ini manjula. Manjula sudah diturus, cantik.
Berapa Bu ini Bu? 150. Sudah diturus teman-teman. Manjula. Mas, Kendapsus besar banget ini. Nah, ini berapa Bu ini 200, Bu? 200 sudah gede banget ini. Kendapsus dan sangat rimbun. Karena durasi video ini sudah panjang, maka sementara itu aja review tanaman beserta harganya di rumah Bu Gadot pada video kali ini ya. Untuk tanaman-tanaman yang lain akan aku review di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.